Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Sahur 10, Wakil Bupati Ketapang Farhan baru saja melepas peserta Peparprov ke-6 NPCI Kabupaten Ketapang untuk berlaga ke tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 ini. Pak Farhan didampingi Ketua NPCI Kabupaten Ketapang. Pak Farhan, dalam sambutan tadi ada hal yang menurut saya penting. Pak Farhan menekankan kita perlu menghapus anggapan bahwa teman-teman di NPCI ini adalah warga negara kelas 2. Seperti apa pelaksanaannya di Kabupaten Ketapang, Pak? Baik, terima kasih. Kalau sebutlah disabilitas di Kabupaten Ketapang, itu secara keseluruhan masyarakat Kabupaten Ketapang menerima, tidak ada apa namanya itu menganggap bahwa ini adalah warga kelas 2. Iya. Walaupun masih ada juga seperti itu. Nah, oleh karena itu saya terus mengajak bahwa saudara-saudara kita ini harus sejajar dengan kita yang normal. Dan saya terus memberikan pola pikir bahwa keberadaan saudara-saudara kita ini tidak atas kemauan sendiri, tidak atas pilihan. Jadi kalau pilihan ya yang saya bilang tadi itu pasti kita mau sempurna. Tentu itu saudara-saudara kita khususnya disabilitas yang sudah terhimpun di kumpulan olahraga NPCI Kabupaten Ketapang, dan lebih-lebih juga telah membuktikan prestasi-prestasi dari waktu ke waktu. Jadi sejak tahun 2010 sampai dengan hari ini NPCI telah memberikan sumbangsi kepada daerah Kabupaten Ketapang, dan banyak masyarakat binaan yang tergabung di dalam NPCI itu, khususnya yang berprestasi dalam konteks olahraga, banyak memberikan keharuman nama baik di Kabupaten Ketapang. Bahkan sampai ke tingkat internasional sepertinya, Pak. Internasional. Itulah saya terus mengajak bahwa saudara-saudara kita ini adalah sama. Jadi itu kita terus memberikan motivasi, terus kita memberikan dukungan, kita memberikan apa penghormatan kepada saudara-saudara kita. Harapan kepada tim ini, Pak, targetnya yang diinginkan. Kalau belajar dari pengalaman tahun yang lalu, kita di peringkat kedua, peringkat Kalimantan Barat. Dan mudah-mudahan tahun ini minimal sama dengan tahun yang lalu. Tapi keinginan besar, semangat yang besar dari saudara-saudara kita NPCI Kabupaten Ketapang ingin meraih peringkat yang pertama. Untuk itu saya tentu apa namanya juga berkeinginan seperti itu. Dengan demikian juga saya memberikan motivasi, semangat kepada saudara-saudara kita dalam mengikuti kegiatan Peparprov ke-6 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Semoga sukses apa yang kita harapkan. Kalau Bang Andi, targetnya seperti apa? Peluang target untuk kali ini, tahun ini? Kalau peluang nggak jauh beda dengan kemarin, cuma kita kemarin di 6 nomor, 6 cabur olahraga ditambah sekarang ini 4 cabur. Unggulan kita dari meja, bulutangkis, atletik, sama sepeda, catur, 5 cabur itu kita sekarang itu untuk raih dari yang terbanyak. Ada beberapa tanggung lagi, misalnya macam renang kita ada Jensen, tapi cuma di renang kita paling prioritas satu atau dua untuk membantu
yang 5. Jadi seperti harapan Pak Wakil, kita bertahan di sama pada minimal, tahun sebelumnya minimal ya. Harus bahkan juara, harus juara umum. Oke. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten yang sangat peduli kepada kawan-kawan disabilitas khususnya buat NPC Kabupaten. Ya. Pak Farhan, Bang Andi, terima kasih atas kesempatan bincang-bincangnya. Yasmin Umar untuk Sorot 10.